Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Kali ini kita akan bahas lengkap secondary iPhone 6s 32GB X International dan warnanya adalah warna rose gold. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Tentunya HP ini selalu Anda bisa dapatkan di kami ya di RK Official Store dengan harga, cara order, semuanya sudah kita cantumkan selalu di dalam deskripsi kita. Jadi Anda untuk klik deskripsinya itu sangatlah bermanfaat. Dan pada intinya Anda percaya dengan kami, silakan boleh order. Kalau Anda masih merasa ragu, Anda bisa pantau-pantau dulu saja dari ketiga akun sosmed kita, ada YouTube, Instagram, dan grup Facebook. Seperti biasa, ini adalah namanya sesi bahas lengkap di mana akan membahas tentang 4 segmen, spesifikasi, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Kita jelaskan dulu, tapi yang pertama step untuk retailingnya dulu. Physically ya, fisik atau kondisi kemulusannya, tingkatan kemulusan dari 95 sampai dengan 98%. Anda bisa perhatikan sendiri di dalam video ini. Kemudian kelengkapannya Anda bisa beli dalam varian batangan maupun full set. Kalau batangan artinya cuma HP doang tanpa ada apapun ya, tanpa ada dus, charger, handsfree juga nggak dapat, pokoknya HP doang tapi HP-nya nyala original 1000% dan bukan rekondisi. Kalau mau dapat full set artinya Anda bisa menambahkan lagi untuk harga full setnya, silakan bisa dikoordinasikan langsung ke admin area maupun ke sales utama. Full setnya seperti biasa ada dus seperti ini, charger, handsfree dan sebagainya di dalamnya, tetapi ini bukan original, kualitasnya hanya sebagai pelengkap atau pemanis saja. Dan tidak ada untuk garansinya, tidak ada, tetapi tetap berfungsi secara normal ya untuk aksesorisnya juga, jadi bisa Anda gunakan pokoknya sebaik mungkin. Oke, lanjut aja, berarti kita akan masuk dalam segmen pertama yaitu tentang spesifikasi singkat dari iPhone 6s. iPhone 6s punya layar dengan ukuran yaitu sebesar 4.7 inch, layarnya sudah curve 2.5D melengkung dari semua sisi. Bahkan iPhone adalah handphone pertama kali yang mengusung layar curve 2.5D, baru diikuti oleh produsen-produsen handphone lain yang lain-lainnya. Kemudian kamera depan punya resolusi yaitu sebesar 5MP, dan ini dia adalah wujudnya dari kamera depan. Sedangkan kamera belakang punya resolusi yaitu sebesar 12MP, dilengkapi dengan dual LED flash. Ngomong-ngomong masalah baterai, dengan kapasitasnya yaitu sebesar 1715, tipikalnya adalah baterai tanam atau non-removable, tidak bisa dilepas secara teknis. Kemudian dari RAM dan internalnya, mari kita analisa ya. Untuk internalnya dulu ya, internalnya karena ini adalah varian yang 32, tentunya adalah internalnya 32GB, namun realnya yaitu sebesar 26.48GB dan tidak bisa di eksternal, artinya tidak bisa diekspansi atau ditambah dengan adanya slot eksternal. Untuk RAM sendiri dari iPhone 6s itu sebesar 2GB. Memang tidak tertulis jelas di sini ya, Anda bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga maupun langsung menghubungi dari pihak Apple. Untuk iOS-nya sendiri, iOS-nya bisa kita perhatikan di sini yaitu 12.1. Artinya masih bisa ditambahkan satu tingkat lagi. Artinya kalau ada pembaruan, masih ada kemungkinan satu tingkat yaitu 12.2. Nah, ini adalah keluaran dari eksternasional, lebih tepatnya yaitu dari LL. Artinya dari Los Angeles atau USA atau Amerika. Dari sini sudah semua, oh satu hal ya, prosesor ya. Dia menggunakan prosesor racikan dari iPhone yaitu A9 dengan speednya di dual core 1.84 GHz. Dan sekarang kita coba untuk fingerprint dan kameranya ya. Fingerprintnya atau tombol sidik jarinya itu bertepatan atau berbarengan dengan tombol home di sini. Jadi kita klik langsung seperti ini. Nah, langsung terbuka, atau bisa juga seperti ini, kita pancing dulu. Anda bisa perhatikan ini memang terkunci, baru kita akan menggunakannya seperti ini. Memang susah ya, karena kan seperti biasa Anda sudah pada tahu semua bahwa kita agak keringatnya berbeda dengan manusia pada umumnya. Oke, itu fingerprintnya. Jadi kalau kami rasa kurang lebih responsivitasnya ya biasa saja menurut kami. Nah, kemudian kita akan coba untuk kameranya. Kamera depan dulu, saya akan jepret seperti biasa, saya akan selfie dulu. Oke, kamera depan saya akan jepret 1, 2, 3. Oke, dan sekarang kamera belakang 1, oh salah, kamera depan sudah, belakang salah nih. Nah, ini dia baru benar. Kamera belakang kita akan jepretkan juga. Nah, ini dia objeknya 1, 2, dan 3. Oke, dapet. Dan sekarang kita langsung analisa saja dari kamera depan dulu. Kamera depan mempunyai resolusi yaitu sebesar 5MP, dan ini mari kita zoom mentok dulu. Lumayan ya, pada saat 5MP, hanya 5MP di zoom seperti ini masih lumayan. Nah, walaupun memang agak pecah dikarenakan memang posisinya agak malam hari, kurang pencahayaan yang cukup. Jadi Anda bisa perhatikan seperti ini. Kalau real, kita bilang real, tetapi memang ada sedikit polesan. Sebenarnya bukan polesan, dikarenakan ada pucat atau pudar atau pecah lah. Jadi sedikit kayak polesan, padahal dia masih real. Naturalisasinya dapat banget di iPhone ini. Terus kita perhatikan gambar-gambar di belakang masih terlihat lumayan jelas, walaupun memang tidak jelas banget. Ya malum saja hanya sekedar 5MP, ini Anda bisa perhatikan ya. Ya kalau kami anggap sih kamera depannya, kami anggap ya biasa saja juga sih. Tetapi kalau dibandingkan dengan kompetitor 5MP di brand lain, ini termasuk paling bagus. Oke, lanjut kita untuk kamera belakang dengan resolusi 12MP, kita zoom seperti ini. Lumayan terlihat jelas, garis-garis kerutan di tangan juga terlihat, memang ya agak kurang tajam, memang karena dia mengusung real. Kalau tajam di brand S juga lebih tajam. Di sini kalau kita bilang real. Jadi untuk kesimpulan dari kamera depan dan belakang, menurut kami, versi RK menurut kami terbilang lumayan bagus.
menurut kami masih terbilang lumayan bagus, walaupun memang ada kekurangan dan ada kelebihannya. Karena kekurangannya ditimbun, artinya ditutupi dengan kelebihannya tadi. Lumayan bagus ya untuk kameranya. Dan saatnya kita masuk ke dalam segmen berikutnya sekarang, yaitu tentang kelebihan. Kelebihan yang pertama menurut kami adalah dari desain. Desainnya kami tidak pernah bosan-bosannya, selalu memuji Apple ya. Bahwa memang produknya Apple itu menurut kami desainnya sangatlah menarik dan sangatlah tidak lekang oleh waktu, sampai kapanpun itu pokoknya. Terus kemudian dari kedua, kelebihan keduanya adalah dari sektor USB-nya. Kenapa? USB memang belum Type-C, tapi selalu kita acungi jempol juga bahwa USB Lightning ini begitu sangat cepat pengecasannya dibanding handphone-handphone pada umumnya atau USB tipe B biasa. Jadi kami sangat acungi jempol dan kami anggap sebagai suatu kelebihan juga. Terus kelebihan yang ketiga adalah dari kamera. Kameranya di mana? Dengan resolusi hanya 5 megapiksel kamera belakang dan kamera depan ya maksud kami, dan di belakang hanya 12, itu bisa mengimbangi kompetitor-kompetitor lain pada umumnya. Kalau dalam handphone ini yang kita bahas ya menurut kami terbilang ya lumayan bagus, tetapi kalau dibandingkan dengan kompetitor pada umumnya dengan resolusi sama, ini adalah terbagus, terbaik menurut kami. Terus kemudian di samping dari kamera juga videonya, dia sudah mengusung di resolusi 4K juga, dan itu sayangnya memang harus diatur secara manual, tapi setidaknya resolusi tersebut sudah bisa memberikan kesan atau kelebihan dibandingkan handphone-handphone pada umumnya. Ini kita bisa perhatikan di sini kameranya, dan bisa ngaturnya itu memang harus secara manual, bukan di dalam menu kamera atau melainkan di menu pengaturan dan cari kameranya. Kemudian kelebihan berikutnya yaitu terletak pada tombol ini. Tombol ini sangatlah ya biasa saja kalau kita lihat, tetapi berfungsi sangat lumayan membantu. Ini adalah mode di mana mode silent maupun dering. Artinya pada saat Anda lagi meeting dan sebagainya, kemudian ada panggilan masuk atau Anda sedang berdiskusi sama keluarga atau apapun lah yang sekiranya mengganggu panggilan masuk di handphone, Anda bisa langsung mensilentkan. Ada telepon kan pada saat seperti ini berdering, kemudian Anda tidak perlu pusing-pusing, langsung aja klik seperti ini. Jadi akan silent secara otomatis. Ini adalah suatu yang terlihat sepele tetapi sangat bermanfaat. Ini suatu kelebihan juga yang kami rasa. Dan sekarang kita masuk segmen berikutnya yaitu tentang kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah dari sektor baterai yang kurang gede. Kalau kami bilang memang nggak boros dan nggak irit, tetapi sayang sekali hanya sebesar 1715. Menurut kami sangat kurang dikarenakan kameranya bagus kok. Pasti ingin jepret-jepret. Terus kemudian layarnya juga enak, unik sekali, bahwa enak buat chat-chatan. Chat nih enak nih buat chat, simple, masuk keluar kantong. Jadi pastinya akan dominan lebih banyak menggunakan HP ini daripada ditaruh seperti ini. Jadi menurut kami kurang gede. Berikutnya yaitu kekurangannya dari sektor jaringan. Bukan jaringannya ya, dari slot SIM card-nya. Slot SIM card-nya hanya sekedar satu SIM, walaupun memang frekuensinya sudah 4G LTE. Jadi kalau Anda menggunakan iPhone yang menggunakan dua kartu, pastinya harus ada AirPod atau effort beli handphone baru lagi. Artinya ini bisa menjadi second phone atau handphone the first phone, satunya second phone, artinya dua handphone lah, karena Anda menggunakan dua kartu. Itu adalah suatu kekurangan. Kekurangan berikutnya adalah dari sektor, yaitu di internalnya hanya sebesar 32GB dan tidak bisa diekspansi. Walaupun Apple bisa menggunakan atau menyediakan si iCloud, walaupun karena iCloud sendiri masih terbatas, artinya adalah suatu kekurangan juga. Atau Anda juga bisa menggunakan aplikasi Photos dari Google, tapi menurut kami adalah suatu kekurangan juga, di mana kalau ada semuanya bisa menyaingi komputer lain, bahkan dia mungkin bisa the best, paling the best. Itu adalah menurut kami ya. Dan sekarang menurut Anda seperti apa? Silakan cantumkan di dalam komentar. Seperti apa, kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya. Pokoknya apapun komentar Anda, karena kita di sini di RK Official Store sama-sama belajar. Dan selalu kita ingatkan, untuk komentar tersebut tidak bolehlah saling mencela. Artinya komentar Anda apa, komentar si A, apa, si B, si C, semuanya ada komentarnya. Kita sama-sama belajar. Bahkan kami pun yang membaca komentar-komentar Anda sangat terbantu dan sama-sama belajar. Jadi kita apabila mendapatkan komentar Anda yang baru, ternyata demikian yang sudah menggunanya. Artinya itu adalah suatu wacana buat kami belajar juga. Dan saatnya kita masuk dalam segmen terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, dan selalu kita ucapkan pertama di awal, worth it nggaknya? Sangat worth it apabila Anda beli second di iPhone 6S ini. Dan tentunya belilah yang original. Contoh kayak gini, original, LCD-nya masih ori, layarnya juga smooth. Nih Anda bisa lihat layarnya juga smooth, enak banget, tidak hang ya, tidak lengket, tidak ngejam dan sebagainya. Pokoknya ini juga layarnya smooth. Ini adalah suatu opsional kalau Anda beli ini dengan harga yang sangat murah menurut kami, dan sangat worth it kalau Anda beli second. Tapi kalau beli baru sangat nggak worth it banget karena harganya terlalu mahal. Dan kalangan paling tepat menggunakan iPhone ini adalah yang pertama anak kecil, orang tua, dan anak muda. Artinya semua kalangan masuk di iPhone 6S ini. Ini menurut versi kami. Pokoknya kalau Anda beli ini second itu masih worth it, kalau baru sudah nggak worth it. Itu adalah kesimpulan yang paling gampangnya. Dan semua kalangan masuk di iPhone 6S ini.
Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa bantu subscribe channel kami agar channel kami bisa selalu berguna bagi Nusa dan bangsa. Dan jangan lupa juga, kalau Anda mencari handphone berkualitas dengan harga yang sangat pantas, di mana kalau bukan di RK Official Store. Sampai ketemu di lain waktu. Salam RK Official Store.